Seorang ibu rumah tangga di Tulung Agung ditemukan mengambang di kolam ikan milik tetangganya. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui meninggalkan rumah sejak Senin dini hari. Jenazah seorang ibu rumah tangga SMN warga Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung ditemukan mengambang di kolam ikan milik tetangganya Musino. Saat itu, Musino yang hendak memberi makan ikan melihat sosok mencurigakan yang mengapung di kolam. Awalnya Musino sempat menduga benda tersebut adalah boneka, namun setelah melihat ada sandal di sekitar lokasi, ia bergegas memeriksa kolam dan ternyata adalah tetangganya. Kades Tenggur Zainal Fanani mengatakan, sebelum ditemukan korban sempat menghilang dari rumah sejak Senin dini hari. Saat itu keluarga hendak membangunkan korban untuk sholat malam, namun saat ditengok korban tidak ada di tempat. Pihak keluarga sempat mencari korban hingga ke beberapa desa, namun tidak ditemukan. Keberadaan korban baru diketahui setelah ditemukan tetangganya. Tahunya ya pagi tadi yang punya kolam mau mengasih makan ikannya, dilihatnya dia enggak curiga kalau itu manusia, itu orang. Curiganya dia apa, boneka tadinya. Kok ada boneka di situ? Setelah itu ada sandal, jadi tahunya ada sandal itu, kalau itu ada orang di situ yang meninggal tadi. Jadi dan keluarga pun tidak ikhlas dengan takdirnya gitu. Jadi cuman riwayatnya dia punya sakit darah tinggi. Jadi kemungkinan juga ketika jalan dilihat dari bibirnya yang biru itu tadi kan darah tingginya enggak baik. Dari hasil pemeriksaan polisi dan tim medis tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau kriminal. Saat ini korban telah diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Korban diduga terjatuh saat melintas di sekitar kolam. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.